Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di Gamer Dadakan. Kali ini kita bakal main permainan Swarm Attack. Dan ya, permainan Swarm Attack ini kita udah laluin ke level 6 ya teman-teman. Level 6 itu kemarin sangat-sangat mengerikan teman-teman, karena kita sudah menghadapin banyak sekali buaya-buaya dan monster-monster kecil teman-teman. Tapi kita udah selesain karena kemarin kita itu langsung update senjata pistol kita. Dan di level 7 ini teman-teman kita dapat 2 senjata teman-teman. Senjata ini sepertinya senjata yang lebih cepat lagi untuk membuat alien-aliennya menghilang. Kita akan mencuikan alien-aliennya teman-teman. Tapi kita ngecek dulu teman-teman, ini baterainya. Baterai kita udah mau habis teman-teman. Oh, nanti dia di level lagi. Oke, okay. Oh mungkin ini energi dari Pak Buncitnya ya teman-teman. Kita bisa refill apanya teman-teman? Refill senjatanya. Oke, okay. Kita update dulu teman-teman karena kita masih punya duit. Kita kemarin itu butuh ramuan, kita beli ramuannya, beli 2 aja. Terus beli dynamite-nya, beli 2 juga. Kita upgrade juga boleh teman-teman. Atau enggak dulu, kita upgrade senjata aja 1000. Ini cepet limpul ya teman-teman. Cepet limpul 150 teman-teman, 150 koinnya. Kita update dulu sampai sebanyak-banyaknya teman-teman, biar nanti bisa kita pakai untuk yang level 7 nya teman-teman. Oke, sepertinya masih banyak lagi yang perlu kita update ya teman-teman. Tapi kita masih punya koin sedikit, kita nggak perlu khawatir. Kita coba dulu level 7 nya teman-teman. Kira-kira tantangan apa lagi? Oh, there are so many, akan ada banyak lagi teman-teman. Apa nih? Oh, wah. Nah, bedanya ini mungkin, wah, dia membawa gergaji ya teman-teman. Dia membawa benda tajam. Tapi kita masih menghadapi buaya-buaya nakal ini teman-teman. Dasar kamu buaya. Buaya air. Buaya air ya teman-teman. Kita harus bunuh lagi teman-teman. Kita harus hati-hati biar kita bisa selesaiin. Sepertinya yang level 7 ini agak susah ya teman-teman. Tapi kita nggak perlu khawatir karena kita tadi udah update ya teman-teman. Kita udah update senjatanya, nanti senjatanya bisa kita pakai lagi teman-teman. Yang 406 ini dia mungkin pelurunya bisa lebih cepat lagi sih kayaknya teman-teman, untuk nembakin si alien-alien nakal ini teman-teman. Wah, ada alien nyamuk lagi teman-teman. Alien nyamuknya ini sangat berbahaya karena mungkin dia nanti bisa nyedot. Oh, itu untuk pesawat UFO teman-teman. Ini buaya-buayanya nih, kita harus hati-hati ya teman-teman. Karena mereka begitu cepat teman-teman. Tapi ya, ini cukup mudah kita. Mereka cukup mudah untuk dimatikan sih teman-teman. Wah, ini dia yang paling cepat teman-teman. Monster-monster kecil ini, kita harus hati-hati teman-teman. Kita harus hati-hati. Gimana pun kita harus hati-hati teman-teman, biar kita bisa selamat di level 7 nih ya teman-teman. Wah, makin banyak sekali teman-teman. Gimana ini? Oke. Dan peluru kita sepertinya sangat lambat sekali teman-teman. Sangat lambat sekali. Tadi ada bebek yang ketinggalan teman-teman. Gimana nih? Kita harus matikan secepat-cepatnya. Kita dapat hadiah teman-teman. Ini unlock apa nih? Kulkas ya. Kulkasnya untuk apa ya teman-teman? Oh, mungkin kulkasnya untuk membekukan kali ya. Atau itu apa ya? Nggak tahu lah teman-teman, nanti kita coba lagi. Nanti kita coba gimana cara memusnahkan alien-alien nakal ini. Buaya-buaya air ya teman-teman. Oke, kita bakal updatein semuanya nanti teman-teman untuk ngejaga kondisi kita ya. Oke, ini kita matikan lagi teman-teman. Kita buat aliennya mening cuy. Oke, kita salah arah teman-teman, kita salah tembak tadi. Oke, kita harus nyamuk-nyamuk ini lebih dari nyamuk demam berdarah ya teman-teman. Dia membawa virus yang amat sangat mematikan, sampai Pak Buncit kewalahan cara mematikannya teman-teman. Kita harus mengalahkan alien-alien pembawa pemotong ini teman-teman. Wah, kita harus ambil ini teman-teman.
Oke, kita nyaris selesai teman-teman. Oke, kita selesai teman-teman. Kita selesai untuk level 7-nya. Wah, ini sebenarnya lebih mudah ya teman-teman dibanding yang level 6-nya kemarin. Level 6 ya. Tapi kita belum pakai kulkas-kulkas ini tadi teman-teman. Gimana kira-kira ya? Oke, baiklah teman-teman. Mungkin kita bisa coba di video berikutnya teman-teman. Oke. Kita udahin dulu sampai di sini teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Kita jumpa lagi di episode berikutnya teman-teman. Bye bye. Bye bye.